Batu James. Enggak seberapa deh. Apa udah matang pula? Annyeong guys, good morning. Welcome to Vios Diary Day 1. Aku hari ini ada job buat jadi kayak MC gitu di acara awards. So aku skincare-an dulu ya. Okay, ini aku lagi coba toner baru guys, Something Calm Down. Biasanya aku pakai Centella Madagascar Skin 1001 apa gitu ya. Aku pakai Skin Berries. Ini kan skincare yang jadiin aku model mereka. Jadi aku pengen mensupport sampai leher. Okay, terus sekarang aku diemin dulu 10 menit, guys. Pertama, kita pakai Something Calm Down Moisturizer. Makeup Forever. Okay. Bawah mata aku kayak coklat banget, jadi aku harus betulin warnanya. Lanjut, apply concealer di beberapa part yang diinginkan. Kenapa aku pakai brush? Soalnya pakai brush itu lebih merata. Okay. Jadi nggak cakey nanti hasilnya. BTW, sambil makeup aku mau, aku tiba-tiba keinget masa percintaan aku pas SMP. Tau gak sih guys? Kayak kayak aku bawa mimpi gitu. Aku tuh kayak banyak pikiran. Tapi kayak aku tuh gak tahu mau cerita ke siapa. Aku sadar gitu kalau aku cerita ke orang asal itu bisa jadi bumerang buat aku, provok di mana-mana. Jadi aku kayak hari ini kalau ada pikiran gitu aku pendem. Kayak aku tuh sempat lupa gitu loh, aku pernah suka sama orang ini. Tapi kayak indah banget masa percintaan ini guys. Dulu waktu SMP itu aku pernah suka sama cowok. Dia itu nerd guys, tau gak sih? Yang pinter banget. Aku aja sampai inget namanya sampai sekarang. Pinter banget. Terus dia tuh duduk sebelah aku. Dia salah satu-satunya kriteria yang masuk di aku itu cuman dia tinggi dan pintar. Karena aku suka orang pintar dan orang tinggi. Jadi dia tinggi dan pintar. Aku sebenarnya awalnya enggak suka, cuman karena duduk sebelahan, aku sering lihat ke dia atau apa, aku jadi suka gitu. Terus kayak dia tuh sering ngeledekin aku. Kenapa sih orang suka ngeledekin aku ya? Aku bingung juga. Misal nih pinjem rautan terus dia suka ngeledekin, makanya pakai pensil mekanik dong. So kayak mau langsung ambil rautan dia kan, terus dia kayak nggak boleh gitu. Nah yang bikin aku kayak gimana gitu karena ini orang itu nggak pernah dia tuh nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Jadi kayak karena ke aku jadi dia sering yang kayak nggak boleh gitu. Terus kayak apa sih itu aku ambil kan. Terus kalau aku kayak udah maksa banget ngambil yang kayak pak di Nita gitu. So kayak lu kan namanya Vio nih pak Vio, sama guru-guru tuh namanya Vio kan, depan aku kan Fiorenita. Terus tuh yang kayak enggak gitu. Terus kayak akhirnya gak jadi minjem, jadi aku minjem ke orang lain. Terus pas aku udah minjem ke orang lain, rautan ditaruh bener-bener di pinggir meja. Aku udah bisa ngambil, tapi kayak dia sengaja, terus dia ketawa-tawa. Aku liat ke dia, aku ketawa, terus dia juga ketawa, kayak apa sih ketawa-tawa. Terus dia kayak, apa emang gue ketawain lu? Jadi kayak, itu tuh masa-masa yang indah sih menurut aku. Aku gak sempet ngeringin rambut, guys. Jadi, sekarang lagi di kepangin my sister. Kepangnya juga. Apa? Cici aku walau weh. Panas lah aku. Pengen dong. Yuk, let's go. Kalian harus lihat aku sekumbal apa guys.
kakak. Ya, biar nanti punten ini untuk briefing. Oh, briefing. Intinya sih kamu itu bakalan sama. Intinya sih kita nggak mau ganti-ganti apa dari kamu. Dari kamu seperti itu aja. Oh iya iya iya. Jadi, kasih tanda ya kalau udah bisa dicoba. Thank you.
Ayo, Kak Cak Lontong, ayo.
udah kak ngapain pakai cak lagi? Oh, cak itu udah kakak ya? Iya. Panggilan. Cak itu panggilan. Ngapain lari sih? Eh, capek kelar. Sombong amat. Jadi enggak. Ayo. Bikin itu, Ci. Kamu main sama dia? Kamu kenal? Tapi guys, ini guys ya, tapi kenapa wanita itu ribet ya? Ini dia sobek sini guys. Ini udah sobek aja sini guys. Ini lah kenapa guys? Hei, nggak usah kayak gitu ya. Kebetulan kenapa ya? Orang apa cuma modus biar dibukain deh, jangan aja nggak buka. Orang mau main sama karena satu game. Kamu aja nggak tahu aku kode biar kamu bukain. Tahu gak? Maka kan? Mandiri, Vior mah sebenarnya. Suruh ngangkat galon juga di rumah kuat deh. Iya dong. Bagus kan? Ini beneran nggak sih? Nggak. Main yang ini bagus. Gampang diatur ya. Kering tapi mulanya tadi nggak basah. Biasanya kan mulanya basah. Kenapa kamu nggak? Ntar next kamu potong rambut pinggirin ya. Gak aku potong ya. Gini ya. Nah, aku nggak suka. Ini lebih bagus sayang, gitu aneh.
terbalik ya? Terbalik guys. Makanya ayamnya aku pesen dua. Oke guys. Kamu lah ngomong pacar kamu. Sekian vlog hari ini. Kalian nanyain plok. Jadi inilah vlognya dan ada harus tuh yang langsung mengeditnya. Guys, ya ngerti ya, guys. Oke. Sekian vlog hari ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Share ke grup keluarga, grup arisan, grup teman-teman, grup joki. Saya enggak bisa dibuka saya. Seksinya. Info. Karena itu ketawa guys, mesum guys. Maaf. Aduh. Aku jadi traveling. Jadi sekarang aku udah keluar vlog dan udah ya. Sekian untuk penutupan yang bagus ya tadi. Terima kasih guys. Bye bye.